Selamat datang di Eri Wisata Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Hari ini saya mau analisa saham Agro, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Agro Niaga, ini dia adalah liquid subscribe saya ya. Agro di sektor keuangan secara teknikal, titik tengahnya 2323, titik belinya 2076 sampai 2170. Titik jual jangan lupa adalah di 2570 sampai 2723 ya. Mari kita bahas yuk, bareng-bareng yuk. Nah, di sini kalau kita ngeliat teman-teman, angkanya itu masih agak sideways ya, jadi nggak kemana-mana. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, kita tarik trend line-nya juga nih di sini. Oke, jadi selama harganya ini masih bisa di range segini sih, ya nggak kemana-mana sih teman-teman. Tapi kalau dia ngebreak di bawah itu sih baru agak ngeri-ngeri setep ya. Tapi selama dia belum ngebreak di situ sih, dia nggak kemana-mana teman-teman. Nih, ini tuh harganya seginian. Jadi kalau dia turun pun, dia mungkin turun sekitaran 2040. Oke, tapi kalau misalkan dia masih bisa bounce back lagi naik, dia harus nge-break di level sekitaran 2470, tapi dengan big volume teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata dia balik pantul pas penutupannya ke bawah lagi sih, ya itu gak bisa dihitung pantulan ya teman-teman, ya gak bisa dihitung sebuah rebound ya. Nah teman-teman, ini aku juga menggunakan daily chart basically. Sebenarnya tadinya dia dari sisi uptrend, terus dia sekarang udah di sideways teman-teman. Jadi mungkin dia bisa agak downtrend dulu, atau dia malah melakukan pembalikan arah lagi buat membuat satu trend baru teman-teman, seperti itu. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Buat kalian yang mau request, langsung taruh aja di kolom komentar ya.